Ya, kali ini bola dipegang oleh Suci, pemain dari Labuan nomor punggung 1 akan melakukan set pertama di set yang kedua. Jam set dilakukan keras sekali, masih bisa terima coba berikan umpan atau Maya. Baik kali yang Maya masih bisa terima coba berikan umpan. Lakukan serangan balik, didorong saja bola. Kali membangun serangan kembali NSC berikan umpan Maya kembali cek. Bola jatuh di tempat yang kosong. Poin pertama untuk NSC 1-0 di set yang kedua ini. Ya, kita saksikan kali ini Maya yang akan lakukan set. Nomor punggung 8 dari NSC Nusantara sudah sempat dilakukan ke belakang, ada Wiki di sana coba berikan umpan. Bagus sekali, masih coba diselamatkan tetapi gagal. Sehingga poin pertama untuk Labuan 1-1 di set yang kedua. Ya, kita saksikan kali ini Ami dia akan lakukan set dari Labuan. Ami acak-acak konsentrasi sebentar dia dan set sudah dilakukan ke belakang kembangnya bola. Coba bangun serangan berikan umpan kepada siapa? Amar, oh bagus sekali, masih bisa terima. Masih bisa diterima, berikan kembali Amar kembali bola, masih bisa diterima. Coba bangun serangan balik kali ini. Berhasil sedikit dijaga, kita saksikan sebaiknya dilakukan oleh Widi tadi berubah kerugian menjadi 2-1 untuk keunggulan Labuan saat ini. Ya, kita saksikan nomor punggung 11 Febi yang akan lakukan set. Ambil acak-acak Febi sudah dilakukan ke belakang datangnya bola. Ah, coba bangun serangan gagal, berhasil kita saksikan. Coba bangun serangan Labuan berikan umpan baik keras. Blok dengan baik, bola jatuh di bidang permainan Labuan sehingga poin pertama untuk NSC 2-2 di set yang kedua ini. Ya, nomor punggung 5 kali ini dari NSC akan lakukan set. Sudah dilakukan, diterima kali ini. Coba berikan umpan kepada siapa kali ini? Didorong saja bola Widi tadi, masih bisa terima. Berikan umpan spike lah kali ini. Coba dikejar, diselamatkan. Mampu diselamatkan, kita saksikan kembali bangun serangan NSC. Berikan umpan kali ini dengan Bajaya, masih bisa terima. Berikan umpan kepada siapa? Ada Widi karena bagus sekali Maya terima bola. Bangun serangan kembali, lakukan back-back kali ini. Poin pertama kali ini untuk Labuan 3-2 di set yang kedua. Ya, kita saksikan kali ini nomor punggung 4 dari Labuan akan lakukan set ready. Ya, kita saksikan mundur ke belakang dia, atur acak-acak konsentrasi dan sudah set dilakukan. Diterima kali ini siapa? Ambar coba berikan umpan kepada siapa? Lakukan spike. Bagus sekali jatuh di tempat yang kosong. Poin pertama untuk NSC jadi 3-3 di set yang kedua. Nomor punggung 1 kali ini dari NSC yang akan lakukan set. Ambil acak-acak bebek sudah dilakukan. Diterima kali ini coba berikan umpan kepada siapa maksudnya? Digorong saja bola. Masih bisa terima. Bagus sangat balik. Jadi coba berikan umpan. Masih bisa berikan umpan. Sulit untuk diselamatkan. Sehingga poin pertama untuk Labuan 4-3 di set yang kedua. Kali ini Putri akan lakukan set dari Labuan. Ambil acak-acak konsentrasi dia sebentar. Dan ya, lakukan set sudah ke belakang datangnya bola. Diterima kali ini coba berikan umpan kepada siapa? Ambal yang dituju spike berhasil dibok. Kali coba bangun serangan kembali, lakukan dorongan masih berhubung bola. Mas kali ini Widi spike dengan keras ke belakang datangnya bola. Jatuh di tempat yang kosong. Poin kembali bertambah untuk Labuan menjadi 5-3. Ya, 5-3. Kembali Putri yang akan lakukan set dari Labuan. Ambil acak-acak Putri, konsentrasi dia sebentar. Dan ya, set sudah dilakukan ke belakang, ada Maya di sana. Ambar coba selamatkan bola, berikan umpan Ani, dorong saja bola, masih bisa terima. Coba berikan umpan Widi kepada siapa? Dorong saja bola, masih bisa terima. Coba bangun serangan, berikan umpan spike keras, masih gol dan masih bisa diselamatkan. Ada kali ini umpan berikan kepada siapa? Widi spike dan coba dikejar, tetapi gagal. Poin kembali bertambah untuk Labuan menjadi 6-3 di set yang kedua. Masih kali ini Putri yang akan lakukan set dari Labuan. Ambil acak-acak Putri, konsentrasi dia dan ya, lakukan set ke belakang datangnya bola. Di tengah coba bangun serangan, berikan umpan kepada siapa? Ani, baik keras sekali. Baik yang dilakukan oleh Ani tadi, jatuh di tempat yang kosong. Poin pun bertambah untuk NSC 4-6 di set yang kedua. Kali ini Ambar yang akan lakukan set. Ambil acak-acak konsentrasi dia, sudah lakukan set. Diterima kali ini Putri, coba berikan umpan kepada siapa? Hari ini sebaik yang dilakukan oleh Suci tadi berhasil terima bola bangun serangan. Ani dorong saja bola belakang kembali, ada Putri di sana. Coba berikan umpan kepada siapa? Suci yang melakukan spike tapi masih bisa terima. Coba berikan umpan Ani spike. Tapi bola jatuh di luar lapangan. Poin kembali bertambah kali ini untuk Labuan 7-4 ya. Ini kali dia akan lakukan coba dari Labuan. Ambil acak-acak dia, konsentrasi sebentar dan
Ya, menunggu komando dari wasit sudah dilakukan setnya ke belakang kotaknya bola diterima kali melenceng. Penerimaan bola yang tidak akurat dilakukan oleh pemain dari NSC tadi sehingga berubah kedudukan menjadi 8-4. Ya, masih Hedi yang akan lakukan set. Ambil acak-acak dia konsentrasi sebentar dan set dilakukan sudah cantik sempat menyentuh metalik tapi kali ini masih coba dulu lakukan serangan NSC masih terima berikan umpan kepada siapa dorong saja bola bagus sekali. Tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh pemain NSC hingga poin pertama untuk lagu 9-4. Ya, penggantian pemain kita saksikan dari NSC nomor 44 dilakukan oleh nomor 43 Fitri tadi masuk menggantikan Resi. Ya, kembali Windy lakukan jantung ke belakang dibiarkan saja dan jatuh di tempat yang kosong. Berubah kedudukan menjadi 10-4. Ya, 6 angka meninggalkan kita saksikan masih Windy yang akan lakukan ambil acak-acak konsentrasi sebentar dia menunggu komando dari wasit sudah dilakukan sebentar ke belakang datangnya bola ada di sana coba berikan umpan kepada siapa main lakukan spekul masih ada di sana Windy berikan umpan diborong saja bola sekali jatuh di tempat yang kosong meskipun sempat diblokir tadi sehingga berubah kedudukan menjadi 11-4. Jauh sekali kita saksikan 7 angka ketinggalan atau 7 angka meninggalkan kita saksikan labur atas lawannya masih Windy yang akan lakukan jatuh dilakukan sudah berkali-kali setiap dilakukan oleh Windy membuat angka sehingga berubah kedudukan menjadi 12-4. Ya, 8 angka ketinggalan kita saksikan masih Windy yang akan lakukan dari labur jatuh dilakukan sudah belakang datangnya bola hampir-hampir saja masih bisa diselamatkan coba bangun serangan Cuti berikan kepada siapa diborong saja bola kali ini coba bangun serangan Ani kerjasama berikan umpan spike dari keras masih coba dijaga Windy tetapi gagal poin pertama kali ini untuk NSC 5-12. Ya, nomor punggung 3 kali ini Fitri akan lakukan shot dari NSC ambil ancang-ancang dia konsentrasi sebentar dan sudah dilakukan shotnya diterima kali ini coba berikan umpan kepada siapa diborong saja Cuci bagus sekali masih bisa terima dan coba diselamatkan layak berhasil kali ini kita saksikan bangun serangan kali ini Wadur melakukan PKP kali tetapi masih bisa diselamatkan Ani baik kali ini masih bisa dibangun dengan baik kembali bangun serangan ada Ambar kali ini masih ini terima bola diberikan ke bawah langsung bagus sekali cukup jernih kita saksikan apa yang dilakukan oleh Ambar tadi bola jatuh ke tempat yang kosong sehingga poin pertama untuk Wadur 13-5. Ya, kali ini nomor punggung 3 Putri yang akan lakukan shot dari Wadur ada 2 Putri kita saksikan dari lalu sudah lakukan setnya di kelima kali ini Ambar kerjasama dengan saya berhutang umpan bebek ada Maya di sana langsung kembali terima Putri coba berikan umpan kepada siapa dorong pada bola masih bisa terima ada siapa di sana bebek berikan umpan dorong ke belakang masih ada Putri di sana kerjasama bangun serang Adi dorong ke belakang jatuh di tempat yang kosong mengecoh para pemain dari NSC sehingga berubahlah kedudukan menjadi 14-5 9 angka meninggalkan kita saksikan masih Putri dari lalu yang konsentrasi sebentar dia dan sudah dilakukan keras sekali masih bisa terima sebab bebek punya umpan kepada siapa Ani di sana sobat saja bola cepat dan jatuh di tempat yang kosong berhasil kali ini poin bertambah untuk NSC 6-14. Ya Ani kali ini dari NSC yang akan lakukan ambil acak-acak konsentrasi sebentar Ani dan sudah dia lakukan diterima kali ini Putri coba kerjasama dengan siapa berikan umpan di spike total PKP yang dilakukan oleh Widi jatuh di tempat yang kosong berubah kedudukan menjadi 15-6 kembali 9 angka meninggalkan kali ini Suci yang akan lakukan set dari Lagu ambil acak-acak konsentrasi sebentar dia dan ya cakep dilakukan cukup keras kali ini masih bisa terima coba bayar berikan umpan kepada siapa Ani PKP kali masih bisa terima kepada Widi coba berikan umpan sekali baik yang dilakukan oleh Ambar tadi jatuh di tempat yang kosong poin pun bertambah untuk NSC 7-15. Ya Maya kali ini akan lakukan shot ambil acak-acak konsentrasi sekitar dia sudah lakukan di belakang tempatnya bola diterima kali ini coba berikan umpan kepada siapa Suci di sana pekepek masih bisa diterima coba diselamatkan oleh pekepek tadi ada apa dorong saja bola kembali sisi sisi bola kerjasama dengan siapa lakukan spike masih coba diterima Maya selamatkan ada apa sampai saja bola masih bisa diterima dari Putri coba berikan pada Ani melakukan spek dan jatuh di tempat yang kosong sehingga poin bertambah untuk Lanur 16-7 dan dalam kedudukan 16 ini wasit memberikan kesempatan kepada kedua tim.